Selebriti mengidap penyakit langka. Apa sajakah itu? Yang lagi viral dan trending di jagat maya. Apa sajakah itu? Misteri Gunung Jaya Wijaya. Apa sajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending. Obrolan yang lagi trend dan happening, check it out. Viewers, kembali lagi di On Trending. Obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini Claudia akan memberikan informasi yang pastinya viral dan juga terupdate nih. Informasi pertama ini datang dari artis-artis yang mereka ini ternyata mengidap penyakit langka. Waduh, kira-kira siapa aja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, Billie Eilish nih, penyanyi berbakat nih luar negeri yang suaranya keren banget, ternyata dia itu punya penyakit yang namanya Tourette. Jadi itu apa sih? Dia itu punya sindrom yang namanya ada tics. Jadi kalau misalnya ticsnya itu lagi kambuh ya viewers ya, itu akan gerak-gerak seperti kalau kita mah kedutan bilangnya ya viewers ya, atau bahunya suka begini-begini. Nah itu dia itu namanya tics ya viewers ya. Kalau kayak gitu gimana sih sembuhnya? Kalau misalnya seperti itu sudah tidak bisa sembuh lagi viewers, kecuali hal itu membuat dia itu misalnya jadi cedera, nah itu ia perlu diobatin. Tapi kalau misalnya penyakit itu sendiri tidak ada obatnya ya viewers ya. Selanjutnya ini ada Maya Estianti ya. Siapa sangka sih viewers, Maya Estianti ini ternyata punya penyakit langka yang namanya rosacea. Sebenarnya apa sih penyakit ini? Jadi dia itu sangat sensitif ya viewers. Jadi kalau misalnya viewers lihat ada orang-orang yang kulitnya itu bisa merah banget semuanya, itu dia kena penyakit yang namanya rosacea. Itu lebih sensitif dari kulit kita biasa viewers. Itu yang bikin penyakit itu timbul tuh apa sih? Nah itu juga lah viewers ya, namanya penyakit juga kita nggak tahu ya. Emang itu dia udah menderita penyakit itu aja. Kalau misalnya itu bisa dicegahnya seperti apa sih biar tidak seperti itu? Jangan terlalu kena matahari yang langsung. Selain itu makanan-makanan yang bisa memicu itu ada yang mengandung susu seperti itu ya viewers ya. Jadi ini butuh perawatan khusus lah, butuh perawatan ekstra. Jadi nggak bisa sembarangan seperti kita yang tidak mengidap penyakit rosacea. Kita kan kayak ya udah badak aja ya. Kalau ini emang harus lebih ekstra hati-hati. Nah pokoknya buat kalian yang sehat-sehat aja harus bersyukur ya. Tapi kalau misalnya kalian emang punya penyakit-penyakit langka seperti itu, ya sudah dijalani saja, semoga semuanya baik-baik ya. Selanjutnya Claudia mau kasih informasi yang lagi viral. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, ada seorang pria yang sujud nih setelah dia itu ngerasa sangat bersyukur karena jalanan itu ya, jalanan yang udah rusak, banyak bolong-bolongnya itu, akhirnya setelah sekian lama diperbaiki juga di aspal. Karena jujur aja itu benar-benar berbahaya, apalagi kalau hujan itu akan menimbulkan genangan-genangan dan gak jarang terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi pas di aspal diperbaiki, beliau itu sangat-sangat senang ya viewers ya. Gak apa-apa sih mengungkapkan kebahagiaannya, karena sebenarnya kan mengungkapkan kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau emang dia senang itu ya gak apa-apa juga ya. Nah kalau yang ini sangat disayangkan ya, ada seorang anak yang masih muda baru mau lulus tapi akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena sebenarnya simple. Jadi gurunya ini bilang ke dia kalau bajunya itu tolong dirapikan karena semua murid-murid yang ada di sini itu harus berpenampilan baik dan juga rapi. Tapi mungkin dia udah berasa jagoan kali ya, dia itu malah menantang gurunya, ngajak
doel di luar, mau gebuk-gebukan, dan dia itu bahkan udah buka bajunya. Tapi akhirnya sekolahnya ini bagus banget sih. Ini pelajaran biar anak-anak muda itu gak berasa jagoan dan berasa paling hebat. Karena di video itu terlihat dia itu ngerasa paling, iya pokoknya hebat banget deh. Jadi kalau misalnya mau ribut ya langsung aja di luar, jangan di sekolah. Tapi akhirnya pihak sekolah mengambil tindakan tegas ya, dia itu dikeluarkan dari sekolah dan dianjurkan untuk ambil paket C aja. Sayang banget kan sekarang kalau udah kayak gini siapa yang rugi, padahal udah mau lulus ini harus di drop out, dikeluarin dan ambil paket C. Sayang banget dan malu ya tentunya ya, karena kan kalau jejak digital pasti itu tetap ada dan gak akan pernah hilang. Pokoknya ini bukan untuk ditiru, anak-anak muda ayo berkarya, belajar yang baik, pokoknya jadilah orang sukses dan membanggakan orang tua ya, pokoknya jadi berkat untuk banyak orang lah viewers ya. Nah selanjutnya Claudia mau kasih informasi yang misteri. Kali ini tentang apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Langsung aja Claudia kasih informasi misterinya. Ini adalah misteri di gunung, salah satu gunung di Papua, yaitu Gunung Jaya Wijaya. Wah, kira-kira apa ya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Danau Habema. Jadi ini itu adalah salah satu nama dari pemimpin pada saat zaman kolonial Belanda. Kenapa sih namanya jadi Danau Habema? Karena beliau itu pernah datang ke situ, viewers. Di sana itu cuacanya sangat ekstrim. Kalau siang itu bisa 8 derajat danaunya, tapi kalau malam hari bisa 0 derajat. Selain itu juga banyak di situ, karena itu masih asri dan alami, jadi benar-benar ada banyak hal-hal yang benar-benar kita bisa temukan di situ. Seperti ada cendrawasih, pokoknya di situ itu masih asri ya. Dan kalau misalnya kesana itu nggak apa-apa banget, boleh banget, asal tetap ya jaga manner, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan ucap kata-kata kasar, kotor, pokoknya jangan melakukan hal yang tidak baik. Karena kalau misalnya kalian kesana dan kalian membunuh binatang yang ada di sana, kesialan itu akan menimpa kalian, bisa macam-macam, bisa kecelakaan, bisa juga karena kalian sudah membunuh nyawa binatang, bisa gantinya jadi nyawa kalian. Jadi hati-hati ya, kalau kita main ke sana, jaga juga alamnya, jangan diganggu gugat, apalagi sampai membunuh binatang. Selain itu juga ada penampakan makhluk luar angkasa nih. Ceritanya waktu itu ada bus yang lagi istirahat, dan saat dia lagi istirahat itu tiba-tiba orang itu melihat kalau ada UFO di situ. Jadi mereka percaya kalau di situ mungkin ada yang meninggali atau tinggal di situ, tapi makhluk luar angkasa. Tapi ya balik lagi ya viewers, itu kan masih mitos ya, mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting kalau main kesana ingat harus jaga tata krama. Dan nggak berasa waktu Claudia sudah habis, saatnya Claudia pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrity TV. Aku Claudia pamit, bye bye.